الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علمه في دارين آمين وقال النووي الجاوي في سلاليم في سلاليم الفضلاء berkata Imam Nawawi Al-Jawi ya. Syekh Nawawi Al-Jawi ya. Imam Nawawi orang Indonesia dalam kitabnya Salalimil Fudala yang bagi seyogianya Allah ya ta'allama bahwa tidak dia belajar tidak dia ngaji illa kecuali mimman kepada orang yang zoharat diyanatuhu yang nampak keagamaannya. Jadi kita kalau belajar sama orang yang agamanya nampak. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu dan tetap ma'rifahnya. Jadi kita kalau pengen ngaji sama guru yang enggak boleh sembarangan. Harus benar-benar. Kita kan bisa nilai itu ya, apalagi kita udah ngaji, udah tahu. Kita bisa nilai, ini orang benar-benar, ini ada orang yang kurang benar. Kurang benar-benar. Wa ayyadakula ala syekhi kamilal hali mutatoiran musta'milan nisiwaki. Dan bahwa dia masuk kepada seorang syekh, seorang guru, kamilal hali yang sempurna keadaannya. Ya memang benar-benar masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa, luar biasa. Jadi kita datang kepada beliau yang benar-benar sempurna, kamilal hal, sempurna keadaannya. Keikhlasannya itu masya Allah. Lillahi ta'alanya masya Allah. Datang kepada beliau. Jangan sembarangan kita. Jangan asal kita duduk aja. Lihat orang banyak, duduk aja. Jangan. Lihat perkumpulan banyak, duduk aja. Teliti dulu. Telaah dulu. Mutolaain dulu. Renungkan dulu, cermat-cermat. Ya, karena guru, ya guru, ketika kita sudah angkat beliau sebagai guru, maka kita harus siap berada di bawah bimbingannya. Disuruh ke kanan, disuruh ke kiri mutatohiran, seorang guru yang selalu bersuci. Nah, gurunya selalu bersuci. Gurunya selalu bersuci. Alhamdulillah, tahadus minikma, saya setiap kali saya keluar, saya tidak pernah dalam keadaan batal wudu. Selalu punya wudhu. Nah, kita berusaha seperti itu. Saya tidak pernah batal wudhu. Selalu. Kalau batal, berwudhu. Diusahakan kita bersuci. Jangan sampai kita keluar dalam keadaan enggak wudhu. Enggak punya wudhu. Apalagi kita sudah jadi guru. Selalu mutatohiron. Mustakmilan li siwaki dan menggunakan siwak.
Jadi cari guru yang menggunakan siwak sampai begini ukurannya. Masya Allah. Kata Imam Nawawi, jawab, pakai siwak. Kenapa enggak pakai siwak? Sebab biasanya begitu, guru ngikut, murid ngikutin guru. Kalau gurunya pakai siwak, muridnya pakai siwak. Gitu. Gurunya udah pakai siwak, muridnya masih kagak pakai juga. Bagaimana kalau gurunya enggak pakai? Pakai siwak. Jadi guru itu contoh. Ada gurunya topinya miring. Muridnya topinya miring. Gurunya ya, kainnya nyeret. Ntar muridnya kainnya nyeret juga tuh. Gurunya kainnya cingkrang. Ntar muridnya kainnya cingkrang. Celananya cingkrang, cingkrang juga. Gurunya ngerokok, entah muridnya ngerokok juga. Jadi guru itu mempunyai daya tarik yang sangat kuat. Maka oleh karenanya kita harus mencari guru yang sebagaimana beliau katakan ini. Nah, kalau kita enggak bisa, kita tanya kepada orang yang tahu bisa menilai. Yang sudah jelas keagamaannya, agama. Keagamaannya jelas. Artinya hebat dia, Masya Allah. Dikjaya, bahasa kanuragannya. Dan ma'rifahnya, Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Kemudian halnya sempurna, halnya, keadaannya sempurna, halnya. Dan orangnya selalu bersuci. Udu batal ya, udu batal. Udu. Kalau pergi kemana-mana, enggak pernah enggak pakai udu. Selalu orangnya selalu berudu, enggak pernah. Dan yang kelima, pakai siwak. Selalu pakai siwak. Jangan sampai enggak punya siwak. Punya ada siwaknya. Siwak ya. Jangan sampai enggak punya siwak. Siwak ke mana? Tuh, di sono. Ditaruh. Sini-sini siwaknya. Masih ada sembahyang ngambil dulu kan kagak. Siwaknya ada di sini. Ya. Di kantong jangan sampai kagak ada tasbih, ya. Apalagi siwak, ya. Apalagi minyak wangi, minyak wangi. Selalu ada nih tiga ya. Kenapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sepanjang dia berada di kantong kita karena cinta kita dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memintakan ampun kepada kita. Subhanallah. Tahun. Cinta sama sunnah Rasul. Jangan sampai kalah sama HP. Sama HP bangga banget. Apalagi baru beli HP-nya. Waduh. Pegang kemana-mana HP aja. Ya gak apa-apa. Cuma yang paling pokok jangan sampai pegang tasbih kagak gitu. Pegang tasbih malu, pegang HP bangga. Di pojokan main khusyuk banget, khusyuk di pojokan. Pegang HP. Coba kalau khusyuk di pojokan pegang tasbih, cakep enggak? Kita bisa bayangkan orang di pojokan pegang HP,
ngelihat HP di pojokan, tek tek. Di pojokan. Enggak mau dilihat sama orang. Pasti konotasinya cakep jelek. Ada orang pegang tasbih berzikir di pojokan. Di pojokan, tempat yang sunyi, tak tampak oleh manusia. Konotasinya cakep jelek. Oh, bedanya tasbih dan HP. Ya, jadi jangan sampai enggak punya tasbih. Tasbih. Namanya muzakirah, alat mengingat Allah. Alat mengingat Allah. Fil asari, di dalam asar, ya. Bisa perkataan ulama, ya. Ma aksarol asjar wa laisa kullu bimusmiratin wa ma aksarol simara wa laisa kullu bitayyibin wa ma aksarol ulama wa ma aksarol ulama wa laisa kullu bimursidin wa ma aksarol uluma wa laisa kulluha binafiin. Berapa banyak nih kata ulama pohon-pohon, ma'aksar asjar, berapa banyak pohon-pohon, walaysa kullu abi musmiratin, ya. Alangkah banyaknya gitu ya, alangkah banyaknya pohon-pohon, namun tidak ada seluruhnya berbuah. Alangkah banyaknya pohon-pohon, namun tidaklah seluruhnya berbuah. Pohon kan begitu. Wa ma aksara simara, betapa banyaknya buah. Walaysa kullu bitayyibin, tapi tidaklah seluruhnya enak. Enggak semua buah enak. Wa ma aksarul ulama, betapa banyaknya ulama. Wa laisa kullu ummi mursyidin, dan tidaklah seluruhnya mursyid. Tidaklah seluruhnya mursyid. Jadi ada ulama, ada mursyid. Enggak semua mursyid. Hakikat yang mengetahui mursyid ya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang sekarang ngaku-ngaku mursyid orang sekarang. Wa ma aksarul ulama uluma wa laysa kullu minafiin, betapa banyak ilmu dan tidaklah seluruhnya bermanfaat. Enggak semuanya manfaat. Jadi cari ilmu yang jadikan ilmu yang manfaat. Jadi kalau begitu cari pohon yang berbuah, cari buah yang enak, cari ulama yang mursyid, cari ilmu yang bermanfaat. Kesimpulannya gitu. Asy-syekhu salasatun, syekh ada tiga.
Syekhul Fathi wa Syekhul Riyadati wa Ta'zibi wa Syekhul Ta'limi wal Ifadati wa qad tajtami'ul maratibu salasu min maratibil masyyakhati li ba'di syuyukhi ala nuduri wa zalika huwa Syekhul Mutlaku. Pertama, Syekh ada tiga. Asy-Syekhu salah satu. Syekh ada tiga. Pertama, Syekhul Fathi. Syekh, guru pembuka. Wa Syekhu Riyadati wa Ta'zib. Dan Syekh Riyadah dan Ta'zib. Mensucikan. Wa Syekhu Ta'limi wal Ifadati. Guru mengajarkan dan memberikan faedah. Waqad tajtami'ul maratibu salasu, dan kadang bertemu martabat yang tiga itu, min maratibil masyyakhati, min maratibil masyyakhati, dari martabat-martabat syekh, liba'di syuyukhi, bagi sebagian syekh-syekh, ala nuduri, atas jarang. Wazalika huwa syekhul mutlaku, yaitulah syekh mutlak. Syekh aja. Jadi sebutannya syekh aja, bukan syekh fathah, bukan Syekh Riyadah wa Ta'zib, bukan Syekh Ta'lim wal Ifadah. Semuanya. Semuanya dia. Syekh Mutlak. Syekhul Mutlak. Syekhul Mutlak. As-Syekhul Mutlak. Tapi jangan ngaku-ngaku ya. Jangan ngaku-ngaku. Kalau kita enggak ditunjuk, jangan. Ya, kalau kita enggak ditunjuk, jangan ngaku-ngaku sih. Sama kiai juga jangan ngaku-ngaku kiai, kecuali kita ditunjuk, dipanggil sama guru kita, dinamakan kita, diberi gelar sama guru kita baru. Sebelum guru saya Kiai Mahfuz, beliau mengangkat, minta saya gantiin ngajar. Sebelum beliau mengangkat saya gantiin ngajar, padahal beliau tidak menyangka besok bakal sakit. Menyangka enggak kira-kira? Enggak menyangka. Guru saya Kiai Mahfuz, beliau enggak menyangka kalau besok beliau bakal sakit. Malamnya, itu malam Selasa, malamnya beliau, ya saya ngaji kepada beliau, ya di malam Selasa itu jamaahnya. Malamnya, malam Selasa, beliau ngajar. Di situ saya dipanggil kiai oleh beliau. Dibahasain kiai, dipanggil terus lah gitu. Jarang-jarang, enggak pernah begitu beliau. Itu tumben-tumbenan. Tumben-tumbenan. Ingat tuh Malik ya. Tumben-tumbenan manggil mulu. Bahasain ini. Tumben-tumbenan. Subhanallah. Qadarullah. Besok pagi beliau sakit, jatuh sakit. Sore-sore beliau minta kepada saya untuk gantiin saya, gantiin beliau. Masya Allah. Siapa yang melakukan itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mursyid begitu. Langsung dikatakan. Diangkat langsung. Sebelum beliau meninggal, diangkat. Itu mursyid begitu sesungguhnya. Sebelum meninggal dunia, diangkat apa pakai tulisan atau langsung dikatakan. Mursyid begitu. Semua turun-temurun dari mursyid yang dari Rasulullah SAW sampai sekarang itu begitu.
Harus jelas, harus nyata. Kalau enggak ada begitu, jangan ngaku mursyid. Abah Anom, beliau ngaku, beliau mengatakan beliau mursyid karena diperintahkan oleh Abah Sepuh untuk menjadi mursyid gantiin beliau. Nah, kita pun begitu ya, yang sama ya. Jadi kiai jangan ngaku-ngaku kiai, biar orang yang panggil, biar guru yang angkat. Jangan kita sendiri, jangan. Begitu pula ustadz, jangan. Kenalin ustadz fulan, ini jangan. Kala ba'duh, berkata sebagian mereka, min syekhihi man syekhuhu kitabuhu fakhata'uhu aksaru min sawabihi. Au ma hadza maknahu. Berkata sebagian mereka, siapa yang gurunya kitabnya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Atau apa yang semakna dengan ini. Warwiya, dan telah diriwayatkan an Abi Yazid, dan dari Abi Yazid anau kala bahasanya beliau berkata, man lam yakun la'u ustazun fa ustazu syaitanu. Siapa saja yang tidak punya guru, maka gurunya setan. Dan siapa yang enggak punya guru, gurunya setan. Jadi jangan sampai kita enggak punya guru, mesti punya guru. Biar bisa bimbing kita. Dan tadi gurunya bagaimana tadi di atas? Mimman zuharat diyanatu, orang yang sudah tampak keagamaannya. Benar-benar dia. Nafasnya agama. Nafsunya udah enggak ada tuh selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semuanya ngarahnya kepada Allah. Enggak ada ngarahnya kepada yang lain-lain. Dan ta'akkakat ma'rifatuh, sudah tetap ma'rifatnya, mengenal Allahnya hebat. Dan halnya kamilal hali, sudah sempurna halnya. Dan kesuciannya mutatahhiran, selalu bersuci. Kemudian siwak, hal yang sepele, musta'milas siwaki, selalu menggunakan siwak. Musta'milan li siwaki, selalu menggunakan siwak. Selalu menggunakan siwak. Nah, kalau ada yang kayak begitu, jadikan sebagai guru. Kalau enggak, jangan. Karena banyak orang sekarang ini melupakan siwak. Melupakan siwak. Katanya yang penting zikir hati. Tapi siwaknya lupa. Yang penting menjaga kesucian hati, tapi siwaknya lupa. Ketika menghina orang bersiwak, ya kalau siwak agak zikir juga bagaimana? Ketika itu dia sudah apa namanya? Sudah sombong. Kalau kata Nabi siwak pakai, ya. Kalau kata Nabi siwak pakai, siwak amalkan. Yang sudah jarang diamalkan, jangan sampai kita tinggalkan perintah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.